Pertamina Mor 7 Sulawesi memastikan stok Pertalite aman hingga 3 minggu ke depan. Menurut Pertamina Mor 7 Sulawesi, stok Pertalite di Sulawesi Selatan saat ini mencapai 14.483 kiloliter. Dengan konsumsi rata-rata per hari mencapai 3.307 kiloliter. Sementara wilayah yang sempat terjadi antrean panjang di SPBU yakni di 8 SPBU di Kota Parepare dan 5 SPBU di Kabupaten Pindrang kini memiliki stok masing-masing 38 hingga 84 kiloliter. Sebelumnya, antrean panjang di sejumlah SPBU terjadi di Kota Parepare dan Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, terjadi lantaran BBM jenis Pertalite langka. Ya, jadi memang kita sempat mengalami antrian yang panjang kemarin di daerah Parepare dan Pindrang saja. Jadi bukan semua Sulsel, tapi Parepare dan Pindrang. Ini kita lakukan serangkaian pengaturan dan terjadi memang pembelian yang berlebih atau mungkin kita lebih akrab dengan istilah panic buying. Tapi kondisi ini sudah berangsur normal. Ini kita pantau per hari ini tadi pagi jam 9 kondisi SPBU di Parepare sudah mulai lengang, antrian sudah mulai berkurang. Kemudian kita juga memiliki sistem yang bisa memonitor stok secara real time, yaitu ini di Kota Parepare bisa kelihatan kalau misalnya ada yang kritis itu tandanya warnanya merah gitu. Tapi ini stoknya sudah normal.